Support channel aku dengan klik tombol subscribe ya. Hai, selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau curhat sekaligus ngasih tahu ke kaliannya yang pemilik kulit kering dan juga pemula step-step skincare yang udah menyembuhkan aku dari jerawat. Aku ini acne fighter dari zaman SMK dengan kulit yang super duper berminyak, tapi setelah menikah mungkin hormon aku udah seimbang gitu ya. Bagaimana? Mohon maaf, ini aku nggak tahu alasannya kenapa, tapi kulit aku dari yang berminyak parah jadi kering parah. Kayak pori-pori kecil, terus juga kadang kulitnya kasar. Ya beda banget sama zaman dulu yang berjerawat dan juga berminyak gitu ya. Selain karena hormonnya udah seimbang, aku juga pakai skincare ini, guys. Aku pakai rangkaian skincare-nya Double Age dari tahun 2018. Skincare ini benar-benar bikin kulit aku jarang berjerawat. Nah, jadi awalnya aku pakai yang Active Series. Sekarang aku udah ganti, baru ganti facial wash-nya aja sih, pakai yang Series Brightening. Nah, ini yang dua ini, sunscreen dan toner-nya masih pakai yang Series Acne karena belum habis-habis, guys. Aku nggak tahu sih apa aku yang terlalu irit atau memang skincare-nya yang awet. Jadi urutan pakainya, setelah pakai facial wash, kalian pakai toner. Harusnya setelah toner, pemilik kulit kering itu harus pakai essence. Tapi sayang banget, essence-ku yang Scarlett itu nggak cocok, jadi aku udah nggak pakai lagi. Lanjut kita pakai serum. Nah, aku punya 3 serum ya, guys. Scarlett yang Brightly, terus Scarlett yang Acne, dan juga PPQ yang Hyaluronic. Untuk yang Scarlett, kalian bisa klik reviewnya di sini. Yang PPQ juga klik aja di sini. Nanti aku bakal cantumin linknya. Selain Double Edge, aku pakai ketiga serum tadi ya. Kalau yang ini serum terbaru aku sih. Yang ini udah habis segini. Kalau yang Acne Serum masih segini. Ini suka aku pakein ke suami sih untuk mencegah jerawat aja, karena dia kan ada kandungan tea tree waternya, ada salicylic acidnya. Jadi di tahun 2019-an, kalau nggak salah, ada salah satu serum Korea yang dari lendir siput itu ya, booming banget. Terus aku cobain pakai dengan niatan awal untuk hilangin bekas jerawat, dan ternyata malah bikin kulit aku timbul jerawat gede-gede. Jujur, walaupun aku seorang acne fighter, tapi itu kayak pertama kalinya aku berjerawat seperti itu. Ini karena akunya aja ya, nggak cocok mungkin sama salah satu kandungan dari si serum itu. Dan kulit aku bisa membaik lagi karena aku balik lagi pakai Double Edge Beauty. Udah kayak yang selingkuh tapi balik lagi ke pacar pertama. Beda sama skincare klinik lain kan ya, nggak boleh campur ini, nggak boleh campur itu, nanti kandungannya berantakan. Si Double Edge ini enggak, guys. Kalian bisa pakai skincare apapun selama itu cocok sama kalian. Jadi bisa di mix sama si Double Edge ini. Kayak aku tadi, aku pakai serumnya ini dari PPQ dan Scarlett gitu, enggak yang serum dari Double Edge-nya. Terus si Double Edge ini enggak bikin kulit kita putih pucat, tapi dia bikin kulit kita lebih cerah dan juga sehat. Kalian acne fighter juga, I feel you. Aku udah bertahun-tahun merasakan, sempat juga dihina sama orang karena jerawatan terus gitu ya. Sedih banget. Makanya di sini aku ngasih tahu skincare yang benar-benar menyembuhkan aku. Ini no peres ya, guys. Benar-benar aku pakai skincare ini sampai akhirnya alhamdulillah kulit aku udah enggak berjerawat, walaupun belum semulus artis Korea ya. Buat kalian acne fighter di luaran sana, jangan patah semangat, jangan dengerin omongan orang. Pakai skincare yang benar-benar cocok di kalian. Jangan mau dibilangin pakai air wudu, dikira kita nggak pernah wudu kali ya. Semangat buat sembuh, karena pasti suatu saat kalian juga akan sembuh dari jerawat. Jadi segitu dulu video dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa pencet tombol like, share, dan juga subscribe. See you on my next video.